sukses bikin pangling 1 juta umat, intip penampilan Prilla Tukonsina dalam balutan kebaya desainer yang sorot atensi netizen, yuk sobat krit. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kebaya dan wanita Indonesia nampaknya menjadi dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan ya. Dalam berbagai acara penting, kebaya menjadi pilihan pakaian bagi banyak wanita di Indonesia. Salah satu artis yang gemar mengenakan kebaya adalah aktris muda bertalenta, Prilly Latuconsina. Lewat akun Instagram pribadinya baru-baru ini, Prilly Latuconsina mengungkapkan rasa senang dan bangganya ia setiap mengenakan kebaya. Rasa senang dan bangga tersebut ia tuturkan lewat caption salah satu foto berkebaya yang baru-baru ini diunggahnya. Foto yang diunggah Prilly tersebut terlihat menarik perhatian netizen melihat betapa anggun dan menawannya sang aktris saat mengenakan kebaya mewah. Bukan datang dari desainer biasa, kebaya yang dikenakan Prilly Latuconsina rupanya didesain khusus oleh salah satu desainer ternama tanah air loh sobat Grit. Nah, kali ini Grit.id akan bahas detail kebaya Prilly Latuconsina yang juga bisa jadi inspirasi desain sobat Grit. Ingin tahu lebih lengkapnya nggak sih? Yuk, check this out! Menurut pantauan Grit.id, Prilly Latuconsina mempercayakan kebaya yang dikenakannya kepada desainer Yanti Adeni. Dipilih kebaya berjenis kutu baru yang dibuat menggunakan material kain brokat mewah. Seperti yang bisa sobat Grit lihat nih, brokat pada kebaya Prilly Latuconsina memiliki payet-payet timbul yang terlihat ramai. Pada bagian tengah, motif brokat tampak berbentuk silang-silang dengan tambahan payet-payet kecil berbentuk bunga. Sementara pada bagian lengan dan juga bagian luar, motif brokat tampak tersebar di berbagai permukaan dan terlihat sangat mewah. Walaupun dalaman hanya digunakan pada bagian dada dan juga perut, bagian lengan tidak terlihat terlalu transparan karena motif yang ramai tersebut nih sobat Grit. Selanjutnya, kebaya tersebut dipasangkan dengan rok batik yang dibuat menggunakan bahan sutra yang terlihat licin. Tentunya, bahan tersebut juga tidak berat dan cocok banget buat sobat Grit yang menginginkan tampilan kebaya yang nyaman. Rok yang dikenakan Prilly memiliki desain yang ketat namun dengan tambahan belahan selutut pada bagian depan. Belahan yang ada membuat rok tersebut dapat memperlihatkan pointed heels yang dikenakan Prilly Latuconsina sebagai alas kakinya nih sobat Grit. Nah, penampilan sang aktris terlihat semakin lengkap dengan tambahan tas mini berwarna silver yang terlihat berkilau di lengan Prilly. Kemudian, penampilan sang aktris juga dilengkapi dengan rambut yang disanggul modern dengan menyisakan poni pada bagian depan. Nah sobat Grit, itu dia detail penampilan berkebaya Prilly yang baru-baru ini menjadi sorotan netizen. Gimana? Cantik dan menawan banget ya sobat Grit? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.